Hi everyone, our group topic are going to talk about gangguan anatomi organ reproduksi, which including Free Martinism, white heifer disease, hypoplasia, cryptosit, and others. So before it start, let me introduce my team member. So I start from me. My name is Chin Wiki, name B04188016. And my other two members are Karin Katina Haisha. Her name is B04180081. And Nisrina Roshida Norifai. Her name is B04180132. So it's going to start from me. I'm going to talk about what is Free Martin. So Free Martinism is recognized as one of the most severe forms of sexual abnormality among cattle. So this condition causes infertility in the female cattle born twin to a male. When the heifer twins share the uterus with a full fetus, they also share the placental membrane connecting the fetuses with the dam. So a joining of the placental membrane occurs at about the 40th days of pregnancy, and thereafter the fluids of the two fetuses are mixed. This causes exchange of blood and antigens, carrying characteristics that are unique to each heifer and bull. When this antigen mix, they affect each other in a way that causes each to develop with some characteristic of the other sex. So although the male twins in this case is only affected by reduced fertility, in over 90% of the cases, the female twin is completely infertile because of a transfer of hormone or a transfer of cells. The heifer's reproductive tract is severely underdeveloped and sometimes even contains some elements of a bull's reproductive tract. A Free Martin is generally female but has many characteristics of a male. The ovaries of the Free Martin do not develop correctly and they remain very small. Also, the ovaries of a Free Martin do not produce the hormone necessary to induce the behavior signs of heat. The external vulva region can range from a very normal looking female to a female that appears to be male. Usually, the vulva is normal except that in some animal an enlarged clitoris and large tuft of vulva hair exists. Free Martinism cannot prevent it. However, it can be diagnosed in a number of ways ranging from simple examination of the placental membrane to chromosomal evaluation. So the cattleman can predict the reproductive value of this heifer calf at birth and save the feed and development cost if he is aware of the high probability of Free Martinism. In some cases, there are no symptoms of Free Martinism because the male twins may have been aborted at an earlier stage of gestation. So estimate of the percentage of natural beef cattle births that produce twins vary. One estimate puts the percentage at about 0.5% or 1 in every 200 births. Approximately, one half of the set of twins should contain both a bull and a heifer calf. And twinning in cattle and humans usually put the pregnancy into high risk. Lower than 5% of pregnancies in cattle result in twins. So 30 to 40% result in abortion. Position defects such as atrial gyrosis are higher in twins than single calves. The other problem with twins of unlike sex is that the heifer calf is a Free Martin. Both twins exchange cells due to placental anastomosis in early and late pregnancy. So in cow, there are 92% male-female twins experiencing Free Martinism, while in goat or sheep, there are 5.5% twins with one male experiencing Free Martinism. And the diagnosis of Free Martinism including gender disorders, blood typing, and there are 6 chromosomes in female leukocyte.
So, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanku, Karin. Oke, okay, thank you Vicky. Halo teman-teman semua, nama aku Karin. Aku bakal ngelanjutin penjelasannya Vicky mengenai gangguan anatomis organ reproduksi. Sekarang kita bakal masuk ke bagian White Hiver Disease atau WHD. Nah, WHD ini adalah anomali kongenital yang berhubungan dengan genetik pada sapi. Lalu WHD ini ditandai dengan kegagalan pertumbuhan Mullerian duct. Tapi ovarinya ini dia perkembangannya normal. Untuk teman-teman yang lupa, Mullerian duct itu apa sih? Mullerian duct itu adalah awal dari traktus reproduksi betina. Jadi nanti dia ini akan berdiferensiasi menjadi tubuh falopii, uterus, cervix gitu. Nah, terus jenis sapi yang prone terhadap WHD ini itu ada Shorthorns, Holstein, terus ada Angus, ada Jerseys, Guernseys, dan Ayrshires. WHD ini ditandai dengan konstriksi hymen berlebihan sehingga saluran vaginanya tersumbat. Lalu ditandai juga dengan adanya anomali oviduct, uterus, cervix, dan vagina. Contohnya itu ada cervix di delvis atau uterus di delvis. Itu jadi keadaan di mana si cervix, uterus gitu kebagi dua. Lalu ada juga uterus unicornis, yaitu agenesis uterus, sehingga hanya ada satu cornua uteri yang berkembang. Pada babi, kegagalan perkembangan organ reproduksi ini disebabkan oleh faktor herediter dan kejadiannya 0,74%. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu hipoplasia ovari atau testes. Hipoplasia ini adalah pertumbuhan yang tidak normal, baik dari ovari atau testes. Kita ini tahu kan kalau ovari sama testes ini dia sepasang. Jadi hipoplasia juga dapat terjadi di satu bagian aja atau di keduanya. Jadi bisa sepasang yang kena atau salah satu aja. Bisa unilateral kalau satu atau bilateral kalau dua-duanya. Nah, kalau misalkan ada hewan yang terkena atau mengalami hipoplasia ovari atau testes, berarti organnya ini tidak pernah sampai berfungsi sejak masa fetusnya. Jadi dari masa fetus sampai nanti karena pertumbuhan yang tidak normal tidak berfungsi begitu. Nah, pada betina, ovarinya nanti itu bakal jadi kecil, terus tipis, keras, dan kadang seperti kabel di ujung ligamentumnya. Jadi untuk itu kenapa kalau di betina itu harus diadakan atau dilaksanakan pemeriksaan yang periodik dan harus dibedakan dengan kejadian hipofungsi ovari. Hipofungsi ovari itu apa? Hipofungsi ovari itu nanti bakal dijelasin di video selanjutnya, dari kelompok selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton. Nah, tadi sampai mana? Kita ke kalau tadi betina itu pada kasus hipoplasia ovari itu pemberian FSH tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan folikel. Nah, kalau yang di testis gimana? Kalau yang hipoplasia testis itu yang paling gampangnya, karena testisnya itu tidak, pertumbuhannya tidak normal, kita bisa langsung mikir, oh berarti testisnya itu kecil dibandingkan yang normal. Lalu skrotumnya itu tidak pendulus, jadi skrotumnya tidak turun ke bawah. Nah, terus berdasarkan perilakunya dari sumber yang aku dapat ini, jadi katanya untuk sapi jantan yang terkena hipoplasia testis itu, dia itu mengalami penurunan sexual desire jika dibandingkan sama pejantan yang biasa. Jadi kalau dia dihadapkan sama betina yang estrus nih, pejantan yang mengalami hipoplasia testis, mereka ini ragu untuk mounting dan dia juga bereaksi lambat terhadap betina yang estrus. Nggak kayak pejantan yang normal. Selain itu, konsentrasi testosteron dalam serumnya juga rendah. Nah, hipoplasia ovari ini kejadiannya 87,1% di bagian kiri gonad dan 4,3% pada bagian kanan gonad. Juga 8,6% pada kedua gonad. Bila hipoplasia ini terjadi pada kedua ovari, berarti saluran reproduksinya menjadi infantil dan tidak akan terjadi tuh yang namanya siklus estrus. Nah, hipoplasia ovari ini bersifat autosomal resesif pada sapi berambut putih, contohnya adalah White Ayrshire dan lain-lain. Lalu untuk hipoplasia testis, dia ini lebih sering terjadi pada Swedish Highland Cattle dan Shorthorn.
Terus kayak tadi yang udah dijelasin sebelumnya kan, hipoplasia ini bisa terjadi unilateral atau bilateral kan. Nah, kalau unilateral berarti seberangnya, misalnya di ovari ya, misalnya hipoplasia ovari, dia ini misalnya unilateral nih, jadi seberangnya itu masih masih normal dan masih bisa bunting begitu hamil si sapi betina ini, karena yang sebelahnya ini dia normal, jadi di cornua bagian situ bisa terjadi kebuntingan gitu. Nah, itu yang aku jelasin sekarang. Untuk selanjutnya bakal dijelasin sama teman kita Nina. Halo Nina. Oke, baik. Terima kasih Karin atas kesempatannya. Jadi, saya di sini akan menjelaskan gangguan anatomis dari organ reproduksi lain, yaitu ada interseksual atau hermaphroditism. Nah, apa sih hermaphroditism ini? Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah dengar ya hermaphroditism itu. Jadi, hermaphroditism itu merupakan salah satu kondisi di mana terjadi kegagalan berbagi kromosom seks pada jantan dan betina kepada keturunannya. Nah, seperti yang kita tahu kan, genotip XY itu untuk membentuk jenis kelamin jantan ya. Nah, sedangkan untuk genotip XX itu untuk membentuk kelamin betina. Nah, tetapi pada kondisi hermaphroditism ini kromosomnya itu terjadi kegagalan untuk berbagi. Nah, terus untuk hermaphroditism sendiri itu ada dua jenisnya. Ada dua. Nah, ada true hermaphroditism dan ada pseudo hermaphroditism. Nah, bedanya apa sih? Jadi untuk true hermaphroditism itu merupakan suatu kondisi di mana adanya dua gonad dari dua seks, jantan dan betina pada satu individu. Nah, jadi dalam kata lain, satu individu ini mempunyai jaringan ovarium sama testis. Nah, untuk tipe-tipenya, tipe-tipe patologis yang bisa terjadi itu dua gonad dari struktur campuran atau biasa dikenal dengan ovotestis. Ya, ovotestis, dan kemudian ada satu ovarium dan satu testis. Kemudian ada campuran juga. Jadi, satu itu campuran dan yang lainnya gonad normal, baik itu testis maupun ovarium. Nah, untuk kejadian hermaphroditism sendiri, kalau pada ruminansia, dia lebih sering terjadi pada kambing daripada pada domba. Sedangkan untuk anjing dan kucing sendiri, bisa terjadi uterus unicornis. Nah, uterus unicornis ini tetapi memang jarang terjadi, bahkan langka. Kalau untuk anjing dia 1 banding 5.000 dan untuk kucing dia 1 banding 2.000. Nah, biasanya untuk uterus unicornis sendiri disertai dengan pembesaran klitoris dan adanya perubahan tingkah laku yang tidak normal. Gitu, teman-teman, untuk interseksual atau hermaphroditism. Nah, ada lagi salah satu gangguan anatomis dari saluran reproduksi, yaitu monorchidism atau cryptochidism. Nah, ada dua nih. Apa sih bedanya gitu? Nah, untuk monorchidism itu kondisi di mana satu testis itu tidak terbentuk atau tidak turun ke skrotum. Sedangkan satu yang lainnya turun ke skrotum dan bahkan mungkin bisa berfungsi dengan normal. Sedangkan untuk cryptochidism itu testisnya tidak terbentuk atau tidak turun ke skrotum, baik satu testis ataupun keduanya. Nah, gitu bedanya. Jadi monorchidism itu hanya satu testis. Kalau cryptochidism itu bisa satu testis atau bisa keduanya. Tetapi untuk monorchidism dan cryptochidism, kedua-keduanya itu
tidak digunakan untuk breeding jantannya karena memang itu merupakan salah satu kondisi yang tidak normal gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk kelainan anatomis yang lain pada testis itu bisa terjadi, itu namanya testis terputar. Kemudian ada skrotum yang terbelah, terus kemudian ada skrotum yang menempel ke belakang. Kemudian ada juga hipoplasia unilateral, kemudian ada hernia skrotalis juga. Nah, tapi untuk testis yang terputar dan skrotum terbelah itu masih mungkin terjadi normal fungsinya gitu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari kita. Jadi untuk gangguan anatomis yang terjadi pada organ reproduksi itu ada interseksual atau hermaphroditism, cryptorchidism atau monorchidism, terus ada Freemartinism, terus kemudian ada Whitehaven disease, kemudian juga ada hipoplasia ovari atau hipoplasia testis. Nah, itu tadi beberapa gangguan anatomi pada organ reproduksi yang kami jelaskan. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Bila ada salah kata mohon maaf. Kelompok kami mohon undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.